Oke, Sparkler, balik lagi dengan saya Yoga Giovala, masih di seputar tackle murah berkualitas tentunya. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas brand dari Kenzi, Sparkler. Jadi ini adalah joran bite casting dari Kenzi yang memiliki harga yang masih tergolong sangat murah tentunya dengan kualitas yang sangat baik, Sparkler. Apalagi joran ini memiliki power yang sangat tinggi dan ring guide yang sudah menggunakan brand dari Fuji semuanya, Sparkler. Ini adalah Kenzi Bullshark tipe bait casting. Jadi pada video kali ini kita akan membahas Kenzi Bullshark ini, Sparkler. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas desain dan action dari joran Kenzi Bullshark ini, Sparkler. Pada bagian butt menggunakan Japanese style dan di bagian hand grip dibalut dengan Eva Foam untuk kenyamanan genggaman pada joran Kenzi Bullshark ini. Di bagian reel seat terbuat dari bahan grafit dengan perpaduan warna merah dengan hitam membuat Kenzi Bullshark ini terlihat sangat elegan dan juga gahar. Pada bagian blank dari joran Kenzi Bullshark ini terbuat dari bahan karbon komposit dan bertipe hollow untuk meningkatkan lifting power dari joran Kenzi Bullshark ini. 8 buah ring guide dari Fuji telah terpasang pada blank dari joran Kenzi Bullshark ini untuk meningkatkan performa casting dan sensasi memancing pada joran Kenzi Bullshark tentunya. Oke, untuk satu buah pembelian joran Kenzi Bullshark ini tentunya kita disediakan sarung seperti ini untuk mengcover joran Kenzi Bullshark ini, Sparkler. Dan sarungnya ini terlihat sangat polos dan standar ya untuk desainnya, warna hitam seperti ini dan berbahan parasut, Sparkler. Dan di sini juga terdapat spesifikasi yang ada pada joran Kenzi Bullshark ini yang memiliki panjang 6,0 kaki atau setara dengan 180 cm. Dan line weight-nya adalah 8 sampai ke 17 lip, Sparkler. Jadi joran bait casting Kenzi Bullshark ini tersedia 4 varian line weight yang disediakan oleh Kenzi, Sparkler. Jadi yang pertama adalah di 6 ke 14 lip, kedua 7 ke 15 lip, dan seperti yang kita bahas sekarang ini 8 ke 17 lip, dan tersedia juga 10 ke 20 lip, Sparkler. Jadi ada 4 varian line weight yang tersedia di Kenzi untuk si joran Kenzi Bullshark ini, Sparkler. Dan untuk varian panjangnya sendiri hanya di 602 saja atau setara dengan 180 cm dan bertipe BC seperti ini. Untuk spinningnya saya rasa tidak tersedia untuk Kenzi Bullshark, Sparkler. Oke, langsung aja kita buka sarungnya untuk si Kenzi Bullshark ini, bro. Oke, kita mulai dari bottom section dari joran Kenzi Bullshark ini. Tentunya pada bagian butt dari joran ini menggunakan Japanese style di bagian buttnya seperti joran casting pada umumnya, Sparkler. Dan untuk di bagian hand grip di sini menggunakan bahan Eva Foam yang memiliki tekstur yang sangat padat di sini dan memiliki kenyamanan yang sangat nyaman pada saat kita menggenggam seperti ini karena memiliki panjang hand grip yang pas sekali untuk kita genggam, Sparkler. Oke, di bagian terbawah joran ini juga disematkan atau terdapat sebuah tulisan dari Kenzi dan sudah dilindungi oleh karet di sini untuk mencegah lecet pada saat kita menaruh joran ini pada saat kita memancing ya, di spot memancing, Sparkler. Kemudian di bagian reel seat joran Kenzi Bullshark ini belum menggunakan brand dari Fuji akan tetapi dari Kenzi-nya langsung dan memiliki warna merah dipadukan dengan warna hitam membuat reel seat dari joran Kenzi Bullshark ini terlihat sangat elegan dan juga gahar seperti yang ada di bagian reel seat-nya. Dan bahan reel seat-nya sendiri adalah menggunakan bahan grafit ya. Untuk pengunci reel seat di sini juga sama menggunakan bahan grafit dipadukan dengan warna merah dan juga hitam di sini, Sparkler. Oke, untuk butt dari joran ini terlihat sangat elegan, mewah dan juga kokoh tentunya ya. Oke, untuk panjang butt dari joran Kenzi Bullshark ini mulai dari pengunci reel seat sampai dengan butt paling bawah dari joran ini adalah sekitar 40 cm. Dan untuk panjang masing-masing sectionnya, mulai dari bottom section maupun top sectionnya sendiri adalah sekitar 93 cm dalam keadaan terpisah seperti ini, Sparkler. Dan joran ini terdiri dari dua sambungan, yaitu sambung tengah atau dikenal dengan mid joint, Sparkler, seperti joran Kenzi Bullshark ini. Kemudian di pewarnaan blank di sini dibalut dengan warna abu-abu ya, ada motif
Carbon X wrap-nya di sini, akan tetapi saya rasa untuk Carbon X wrap-nya di sini tidak menggunakan Carbon X wrap yang memang betul-betul Carbon X wrap Sobat Tengger. Saya rasa ini merupakan vinyl saja ya untuk di bagian blanknya, akan tetapi tidak apa-apalah. Mengingat joran ini memiliki harga yang sangat murah, yaitu sekitar 205.000 saja untuk satu buah joran Kenzie Bursak ini dengan line width 8-17 lip seperti ini Sobat Tengger. Oke, untuk bagian blanknya di sini juga terdapat spesifikasi dari joran Kenzie Bursak ini, tentunya dengan panjang 602 atau 180 cm dengan dua section atau sambung tengah ya. Line width saya sudah bilang tadi 8-17 lips dan memiliki power yang sangat tinggi sekali untuk joran Kenzie Bursak ini, yaitu sekitar 12 kg untuk max drag dari joran Kenzie ini Sobat Tengger. Oke, dan untuk lure weightnya sendiri di sini tertera untuk minimalnya adalah di 12 gram dan maksimal di 25 gram Sobat Tengger. Jadi joran Kenzie Bursak ini memiliki tipe medium heavy menurut saya pribadi, bukan medium dan juga bukan light karena memiliki line weight sekitar 8-17 lip. Jadi joran ini sangat cocok sekali digunakan untuk medium heavy casting Sobat Tengger. Jadi antara medium dan berat sedikit ya untuk karakter dari joran Kenzie Bursak ini. Oke, kemudian untuk di bagian blank di sini tentunya menggunakan blank carbon. Carbon hollow, bukan carbon solid Sobat Tengger. Kemudian kita juga akan hitung diameter dari blank bottom section Kenzie Bursak ini Sobat Tengger. Untuk bottom section bagian terbawah joran ini memiliki diameter 10.2 mm. Bottom section di bagian atasnya di sini dia memiliki diameter 10 mm Sobat Tengger. Masih tergolong langsing di kelas joran yang memiliki line weight sekitar 8-17 lip seperti ini Sobat Tengger. Untuk ketebalan sendiri dia memiliki ketebalan 1 mm bro. Ini merupakan blank yang cukup tebal. Saya rasa untuk kekuatan sangat dapat sekali untuk si joran Kenzie Bursak ini karena memiliki blank yang sangat kuat dan juga cukup tebal Sobat Tengger. Oke, kemudian di bagian ring guide tidak main-main di sini, dia sudah menggunakan ring guide dari brand Fuji sepenuhnya Sobat Tengger. Dan jadi untuk bottom sectionnya di sini dia memiliki satu buah ring guide yang sudah menggunakan brand dari Fuji, akan tetapi Fuji yang standar yaitu Fuji O Sobat Tengger. Sudah sangat luar biasa sekali untuk joran di kelas harga 205.000 seperti ini menggunakan ring guide dari Fuji. Jarang-jarang sekali ada joran dengan harga 200.000-an sudah menggunakan brand dari Fuji untuk ring guide-nya Sobat Tengger. Oke, untuk bobot joran Kenzie Bursak ini dalam keadaan terpisah antara top section dan bottom section-nya, di sini saya mendapatkan 165 gram. Ini masih tergolong berat yang masih tergolong ringan di kelas joran bite casting yang memiliki last medium heavy seperti Kenzie Bursak ini bro. Masih tergolong ringan. Untuk casting-casting nanti tentunya kita tidak mudah capek pada saat kita melakukan casting terlalu lama Sobat Tengger. Oke, keren sekali untuk si Kenzie Bursak ini dengan harga yang sangat terjangkau dengan kualitas yang tinggi Sobat Tengger seperti joran Kenzie Bursak ini. Oke, kemudian kita lanjutkan menuju top section dari joran Kenzie Bursak ini Sobat Tengger. Tentunya untuk top section memiliki warna yang sama seperti bottom sectionnya tadi, tetapi tidak memiliki balutan X-wrap di bagian top section Kenzie Bursak ini Sobat Tengger. Dan untuk bahan yang digunakan adalah bahan carbon hollow sama seperti bottom sectionnya tadi. Untuk top section yang menggunakan carbon hollow seperti ini tentunya memiliki lifting power yang lebih kuat ketimbang yang solid carbon Sobat Tengger. Dan selain memiliki lifting power yang lebih kuat, carbon hollow seperti ini juga memiliki bobot yang sangat ringan. Kemudian untuk jumlah keseluruhan ring guide yang terdapat di bagian top section dari joran Kenzie Bursak ini tentunya sudah menggunakan brand dari Fuji keseluruhan, dan jumlahnya adalah ada 7 buah ring guide di bagian top section yang sudah menggunakan brand dari Fuji. Jadi ada 8 buah ring guide
yang disematkan pada joran Kenzi Bursak ini sudah termasuk di bagian bottom section dan juga top sectionnya, Sobat Angler. Oke, tentunya untuk diameter dari top sectionnya di sini, untuk di bagian bawah top sectionnya di sini, dia memiliki diameter sekitar 8 mm di bagian bawah top section dari joran Kenzi Bursak, dan di bagian atas top sectionnya atau di bagian ujungnya adalah sekitar 3 mm untuk diameter top section paling ujung di joran Kenzi Bursak ini, Sobat Angler. Jadi masih tergolong sangat langsing di kelas joran medium heavy seperti Kenzi Bursak ini, Sobat Angler. Oke, jika kita sambungkan top section dan bottom section dari joran ini, yang menjadi cowok dari blank ini adalah di bagian top sectionnya, dan yang menjadi cewek adalah di bagian bottom section, sehingga top section masuk ke dalam bottom section seperti ini, Sobat Angler. Dan di bagian ini, di bagian blank top section yang masuk ke dalam bottom sectionnya ini, tidak terdapat spasi di bagian sambungannya, alias merata masuk ke dalam, Sobat Angler. Oke, di sini kita akan bending-bendingin sedikit untuk bending dari joran Kenzi Bursak ini, Sobat Angler. Bisa kita lihat di sini untuk tingkat kekuatan dari joran ini tergolong kaku, Sobat Angler, karena memiliki lightweight yang cukup besar, 7-15 lib, Sobat Angler. Dan untuk bendingnya sendiri, kita bisa lihat di sini untuk bendingnya sangat indah sekali, bro. Di sini kita bisa lihat untuk bendingnya sangat seimbang antara ujung dan juga di bagian tengah dari blanknya ini. Yang melengkung paling keras adalah di bagian ujung, untuk di bagian bottom section tidak terjadi action sama sekali, karena joran ini memiliki action fast taper, bukan slow taper, Sobat Angler. Karena yang bereaksi keras terhadap sentakan di bagian ujungnya saja. Sedangkan untuk yang slow taper, yang bereaksi keras adalah seluruh dari blank ini, Sobat Angler. Dari bagian bottom maupun ke bagian ujungnya ini. Jadi, joran Kenzi Bursak ini memiliki action fast taper. Sangat cocok sekali digunakan untuk mancing toman, mancing gabus monster, mancing barramundi, dan juga mancing mangrove jack di muara. Ini sangat cocok sekali, apalagi sudah dibekali dengan ring guide yang sudah menggunakan ring guide Fuji, terdiri dari 8 buah ring guide, Sobat Angler. Oke, jadi keren banget untuk joran Kenzi Bursak ini, memiliki lifting power yang sangat kuat, blank juga yang sangat tebal, menggunakan hollow carbon di top section dan juga di bottom sectionnya, dan desain yang sangat keren seperti joran Kenzi Bursak ini, Sobat Angler. Dan juga tentunya memiliki harga yang sangat murah. Ini menjadi salah satu rekomendasi joran murah berkualitas dengan kekuatan yang super tinggi seperti joran Kenzi Bursak ini, Sobat Angler. Oke, untuk link pembelian bisa langsung cek di kolom deskripsi untuk yang tertarik dengan joran Kenzi Bursak ini, atau bisa langsung search saja di Shopee atau di toko-toko online lainnya. Bisa juga langsung ke Beta Fishing yang ada di Surabaya, Sobat Angler. Di toko online pasti ada untuk Beta Fishing yang menyediakan joran-joran tackle-tackle dari Kenzi, mulai dari reel dan juga joran seperti ini, Sobat Angler. Oke, saya rasa untuk pembahasan joran Kenzi Bursak ini cukup sekian saja, karena tidak ada yang kita bisa kritik lagi untuk kelemahan joran ini. Tidak memiliki kelemahan karena memiliki harga yang sangat murah, Sobat Angler. Nah, untuk kelemahannya sendiri adalah hanya tersedia di 180 cm saja untuk panjangnya. Andai saja ada panjang yang lebih panjang atau sekitar 198 cm lebih baik sekali, Sobat Angler. Oke, jadi sudah sangat cukup sekali untuk si Kenzi Bursak ini. Desainnya dapat, lifting powernya juga dapat, dan juga memiliki harga yang sangat murah, Sobat Angler. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis. Nantikan juga review-review tackle-tackle murah lainnya di video berikutnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam satu hobi, Sobat Angler.